Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banyumas TV? Jumpa lagi dengan saya Rumi Rani dalam program Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Nah, pada hari ini ada yang spesial ya pemirsa di program Sorot kali ini. Tentunya sudah bersama narasumber kita ada Dr. Edi Prianto SPOG. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Dokter. Halo. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat ya pastinya ya Pak Dokter ya. Harus lebih baik. Ya betul ya. Sekali. Nah pemirsa ini mungkin penasaran nih ya, apa sih yang akan kita bahas, kita ulas pada program Sorot kali ini. Pak Dokter ini membuka ya sebuah rumah makan gratis di Purwokerto. Namun sebelum kita membahas itu, kita tanyain dulu nih ke Pak Dokter. Dulunya nih ya Pak Dokter ya, ini kan sebagai dokter ya Pak, apakah punya mimpi menjadi dokter atau masa kecil itu mimpinya nggak jadi dokter nih dok, gimana nih? Ya kalau bicara masa kecil saya mungkin sama lah dengan kebanyakan orang lah saat ini ya. Jadi tapi ya tetap ada, kenangan itu tetap ada. Awalnya memang saya nggak ada kepikiran untuk menjadi dokter ya. Ya saya hanya mengikuti apa yang menjadi ridha Allah itu dari ridhonya orang tua. Okay. Jadi pada saat lulus SMA pun nggak tahu mau jadi apa. Oh gitu. Ya hanya coba-coba aja. Okay. Ya, coba-coba ya, alhamdulillah sampai di sinilah saya. Gitu ya. Jadi ya karena seperti orang kebanyakan saya tuh main terus ya. Main terus, waktu zaman kecil tuh main, sampai sering sekali saya dimarah oleh orang tua itu karena sering nggak pulang ya. Sering nggak pulang ya. Sering pulang. Tapi dengan saya bermain itu, saya melihat berbagai karakteristik potret orang itu di luar tuh seperti apa. Dari yang mampu, dari yang ya sampai hedon, bahkan sampai yang apa namanya, ya masih kurangan itu banyak. Teman-teman saya banyak, ya. Mungkin suatu anugerah ya, Gusti Allah itu memberikan saya itu bisa masuk di semua segmen. Jadi saya masih menyelami lah kehidupan mereka masing-masing. Oke, gitu. Jadi memang dari kecil, dari pengalaman juga ya dok ya, yang memang ya seperti anak kecil pada umumnya gitu ya dok ya, yang sukanya masih main, dulunya mungkin belum sampai kepikiran untuk memiliki cita-cita atau profesi seperti saat ini, begitu ya dok ya. Nah ini kalau boleh tahu untuk prakteknya dokter ini di spesialis apa ya dok, di kandungan gitu ya dok? Iya, kebetulan saya di obstetri ginekologi atau kandungan dan kebidanan. Ya oh. Jadi hampir semua pasien saya kan perempuan. Oke. Okay. Jadi dari kecil memang bakat jadi temen curhat. Oh gitu, gitu loh. Berarti ini saya bisa sekali curhat ya dok? Jadi makanya emak-emak itu ya curhat kita juga. Oke, ini saya sekalian curhat ya sama dokter Edi ya nanti ya dok ya sekarang. Jadi buat pemirsa nih jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami tentunya di Banyumas TV. Nah kita lanjut lagi nih bersama dokter Edi ya. Selanjutnya gini dok, sebenarnya ini ya terkait tentang rumah makan gratis ini ya dok, dulu terinspirasi dari apa sih dok, selain tadi memang banyak pengalaman yang sudah dokter lalui gitu ya, dari yang backgroundnya kan dokter nih sebagai dokter ya umumnya tuh di rumah sakit gitu ya dok, ini kok bisa gitu membuka rumah makan gratis ini? Ya awalnya kan memang saya berkecimpung memang di masyarakat, satu itu kan saya bekerja di rumah sakit itu melihat pasien-pasien gitu ya, terus semakin kesini pemerintah semakin maju dengan banyaknya mereka memberikan proteksi asuransi sampai yang terakhir kan BPJS. Tapi ternyata yang sakit ini memang tertanggung. Bagaimana yang menunggu ini loh, yang menjadi pertama saya, ya memang Pak Dokter kalau misalkan kita sakit ditanggung BPJS, tapi di luar kami yang nunggu nakannya bagaimana? Nah berawal dari situ saya memulai dengan gerakan kecil sekitar 4 tahun yang lalu di masjid di Rumah Sakit Margono, kebetulan kami membuka untuk siapapun boleh makan ya, artinya membuka hal seperti ini tapi memang kondisinya di masjid. Pada saat itu sih kita hanya berskala kecil dan hanya pada hari Jumat ya, kalau misalkan kita sediakan ya mulai dari pertamanya memang sekitar hanya 50 sampai 100 porsi sampai akhirnya hingga sampai ke 400 porsi. Nah setelah itu kita kena pandemi nih. Nah, jadi penyelenggaraan di masjid tutup semua, kegiatan di masjid tutup semua. Akhirnya kita mencoba untuk berkeliling. Nah, pada saat berkeliling ini, ada yang mengetuk hati kami semuanya. Pada saat kita membagi pada hari Jumat,
ternyata mereka mendapatkan bagian dari mana-mana, karena Jumat Berkah ini kan luar biasa. Gerakan ini orang sudah mulai sangat sadar lah, artinya berbagi itu luar biasa. Nah, pada saat saya menemui pada saat itu Abang Beca gitu ya, saya berikan nasi gitu ya, ternyata nah ini kalau Jumat saya banyak gitu, tapi Senin sampai Kamis saya makan apa. Nah, pada saat itu sehingga ya berdiskusi dengan kelompok yang kecil ini, ya kita juga mungkin berharap dengan skala nanti yang besar, ya berharap bisa mengajak siapapun di sini dan kita bisa membuka lebih lama dan bisa melayani masyarakat, ditambah dengan pandemi seperti ini yang masih banyak juga orang yang butuh gitu ya. Sekali, itu ya. Inspirasinya dari yang kecil menjadi yang besar. Oke, memang sesuatu hal yang dimulai yang nggak bisa langsung sebesar ini ya dok ya, jadi memang ada proses. Mungkin yang dulunya dari pengalaman ataupun ya melihat di lingkungan sekitar saja begitu ya dok ya. Nah untuk keseharian dokter ini kan sebagai dokter ya dok, gimana nih cara bagi waktunya? Maksudnya kan ngurus rumah makannya juga, rumah makan gratis ini, dan juga sebagai dokter itu sudah kewajiban juga ya membantu pasiennya begitu dok. Ya, alhamdulillah dengan saya bersinergi dengan semua teman-teman, saya mengajak teman-teman itu, saya mendapatkan relawan yang luar biasa. Saya dibantu mereka. Tanpa mereka saya tidak bisa menyelenggarakan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Ini sudah masuk minggu ketiga, rumah makan gratis ini buka ya. Ya alhamdulillah jumlahnya makin banyak yang datang kemari. Dari mulai 100 saat ini sudah di angka 300 lebih, mendekati 400. Ya mudah-mudahan ini bisa cukup betul-betul bermanfaat gitu ya. Ya kalau untuk berbicara membagi, kebetulan saya juga dokter kandungan ya. Jadi pekerjaan saya itu memang unpredictable. Jadi di luar praktek seharian ya, jadi orang persalinan, orang yang harus membutuhkan pertolongan itu semuanya serba emergency. Jadi ya beberapa kali saya misalkan lagi di sini ya saya keluar gitu. Oh gitu. Pamit ke mereka-mereka relawan saya untuk menangani pasien dan kembali lagi. Tapi dengan dibukanya ini saya sering sekali menyempatkan untuk siang itu di sini gitu loh. Siang itu ada di sini supaya ya paling tidak memberikan motivasi teman-teman ini gitu loh. Betul sekali. Jadi memang untuk kegiatannya setiap hari juga sebenarnya rutin sama ya Pak ya. Tetapi jika tidak ada, mungkin belum ada pasien di rumah sakit itu bisa kesini dulu sambil mengurus rumah makan gratis di Purwokerto ini ya dok ya. Kebetulan kan lokasinya di tengah-tengah ini. Oke. Okay. Jadi tidak jauh dari rumah sakit lah. Iya, ya. Jadi tinggal melangkah ya. Aja udah deket udah ya. Sampai ya. Ya, oke. Okay. Nah, pemirsa, tadi kita sudah sedikit mengulik ya terkait tentang Dr. Edi Prianto yang memang pelopor mungkin ya untuk rumah makan gratis yang ada di Purwokerto. Namun pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali lagi tetap di program Sorot di Banyumas TV.